seekor kucing, lalu saya dipelihara oleh Nora saya. Ini adalah Nora anak saya. Lihatlah Nora saya, sangat senang melihara saya. Awalnya sih aku mau dilepasin sama Noraku, tapi aku sih gak mau dong. Secara kalau tinggal dengan manusia pasti makannya enak-enak, gak perlu capek, makan tidur. Digigit nanti. Ini adalah Noro wedokku yang paling sayang padaku. Aku tupai yang kecil yang baru belajar memanjat, dan aku diberi makan pisang. Tapi aku lebih suka jangkrik. Tapi aku harus bisa menyesuaikan diri hidup bersama manusia. Salam dariku, si tupai tanah yang bernama Cicil Kurcaci, tukang degil. Aku akan lompat tepat di kaki Noraku, tetapi aku harus ancang-ancang dulu karena kan aku masih kecil, aku takut jatuh. Inilah nasib tupai tanah kecil yang dipelihara manusia. Susah untuk belajar lompat satu ya. Lebih pintar lompat.